Bingung memilih apa, takut salah, karena bintang 6 cukup penting ya ini untuk ngegendong kalian, boy. Oke, kembali lagi bersama gue, Firas Yosi, di channel Underboard Media. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Reverse 1999 lagi. Dan video kali ini gue akan ngebagikan beberapa tips buat kalian yang memilih Pais Cube yang akan dibagikan gratisan di hari kelima perilisan ini, boy. Karena sudah masuk ke hari kelima, nanti kalian bakal dapat selektor bintang 6 untuk Pais Cube kalian. Dan banyak banget yang bingung gitu kan. Di sini gua akan membagikan kepada kalian ilmu gua yang sudah gua riset-riset dari para sepuh yang server Cina. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen top up bisa langsung mampir ke ditusi.co.id. Di sana menjual banyak sekali varian game gacha termasuk Reverse 199 ini, dan harganya terjangkau dan testimoni segudang. Jadi buat kalian yang pengen top up bisa gunakan kode promo gua Underboard ditusi untuk mendapatkan diskon yang menarik, boy. Jadi ya, ini dia untuk Reaper 1999 ya. Yang dimana di sini gua ada riset. Jadi ada beberapa Pais Cube yang gua rekomendasikan untuk diambil, tapi kita diskusi ya. Di sini gua diskusi kepada kalian, siapa tahu kalian juga ada sudut pandang yang beda gitu dibanding gua, boy. Jadi kita diskusi di kolom komentar. Jika kalian tuh ada yang sepuh-sepuh juga, di server China ya. Jadi di sini gua sudah meriset-riset dan ada beberapa Pais Cube yang gua rekomendasikan buat kalian tergantung starter hero bintang 6 kalian sebenarnya. Jadi di sini pertama adalah Thundurus Aplos ini ya. Ini merupakan Pais Cube yang dimana akan membantu critical rate kalian jauh lebih tinggi dan juga critical damage-nya jauh lebih besar. Jadi hero-hero yang butuh critical ini akan sangat bagus. Contoh kayak Regulus, kayak si Centurion, kayak si Lailia, bahkan si Eagle pun ini akan sangat bagus karena akan meningkatkan critical rate-nya dan juga critical damage. Jadi skill-nya makin burst damage, apalagi seorang Eagle. Yang mana Eagle itu kan main critical juga, bahkan dia tuh ultinya akan selalu critical. Jadi ditambah dengan ini itu bakal semakin sakit karena critical damage-nya akan meningkat sebanyak 16%, boy. Nah, untuk Regulus pun juga sama, Regulus juga butuh mekanik pelongo-pelongo ya, nunggu satu turn buat nambah critical rate-nya. Dan jika ditambah dengan ini, kritikalnya bakal sering keluar. Karena Regulus, jika kritikalnya keluar, sakitnya nggak masuk akal. Apalagi Centurion ya. Centurion kita sendiri, dia tier S ya, terbaik. Jadi damage-nya pasti bakal gila. Dan kritikalnya juga bakal sering keluar jika kalian menggunakan Pais Cube ini. Lailia juga sama. Jadi untuk beberapa karakter yang butuh critical, ini akan sangat bagus sekali. Lalu yang kedua, di sini gue akan sarankan ke kalian, itu adalah Hopscotch ya. Hopscotch ini merupakan merupakan Pais Cube untuk membantu meningkatkan serangan skill kalian dan juga serangan ultimate. Tapi ini punya kelemahan, yang dimana kelemahannya adalah kalau kalian melawan boss yang cuma satu orang saja, ini efeknya nggak bakal ke-trigger. Karena efeknya adalah saat kalian mengalahkan musuh, maka kalian itu akan meningkatkan ultimate might 4% dan bisa di-stack sebanyak 4 kali. Maksudnya seperti apa, Bang Messi? Maksudnya adalah kalau kalian untuk ngebunuh musuh itu bakal dapat buffnya 4% dan bisa di stack sebanyak 4 kali. Jadi 16% maksimal kalian menambahkan buff ultimate Mike ya. Jadi serangan ultimate kalian itu bakal ditingkatkan sebanyak maksimal 16%, minimal cuma 4%. Jadi buat hero kayak Eternity yang tukang spam ultimate, Anike, terus mungkin siapa lagi ya? Ya pokoknya hero yang tukang spam ultimate itu akan sangat bagus banget ya. Mau kalian pakai Regulus pun, kalau kalian tipenya suka spam ultimate, ini juga sangat bagus, boy. Jadi silakan diambil buat kalian yang tipe-tipenya orangnya yang suka nyepam ultimate. Tapi lagi-lagi ini punya kelemahan, yang dimana kelemahannya itu adalah jika melawan boss yang cuma satu orang, ini gak bakal ke-trigger. Karena untuk nge-triggernya dia butuh mengalahkan musuh terlebih dahulu, boy. Seperti itu. Jadi ya, Eternity, Anike, siapa lagi ya? Ya pokoknya hero-hero yang suka spam ultimate, yang suka ngekill-ngekill banyak, yang gendong-gendong kalian, bisa kalian ambil ini. Terus juga, ini juga yang ketiga adalah Brave New World.
Ya, di mana Brave New World ini sama kayak Hop Shot tadi, cuma bedanya di sini dia tuh tidak terlalu membutuhkan membutuhkan bunuh musuh. Jadi dia tuh tidak butuh bunuh musuh, dia akan meningkatkan ultimate skill sebesar 12% dan setelah dia mengeluarkan skill ultimate, maka serangan selanjutnya itu akan ditingkatkan 20%. Jadi contoh, saat dia menggunakan ultimate terus dia menggunakan skill biasa, maka skill biasanya itu akan ditingkatkan 20%. Dan lagi-lagi ini bagus buat kalian yang tukang spam ultimate. Jadi mungkin kayak Eternity, Unnight dan lain-lain, ini akan menjadi sangat bagus boy untuk DPS ya. Jadi untuk DPS ini merupakan Pacecube yang sangat-sangat baik buat kalian gunakan. Tapi bedanya di sini itu nambahin serangan biasa setelah ultimate, sedangkan Hopshot itu setelah mengalahkan musuh bakal meningkatkan serangan ultimate damage kalian gitu. Lalu yang keempat itu adalah Bloodspear of Night, yang dimana ini akan gampang banget di triggernya kalau kalian punya debuffer ya, kayak baby doll terus kayak Blume, itu akan sangat baik dipasangkan ini. Karena jika ada musuh yang terkena debuff, maka damage dari musuh itu akan meningkat 12% lebih tinggi dibanding biasanya. Jadi ya, kalau ada buffer ini akan sangat-sangat baik, dan dia juga akan bisa meningkatkan serangan biasanya sebesar 12%. Jadi kalau kalian tuh partian sama Blume, partian sama Adol yang kunci tuh, gue lupa lagi namanya siapa, pokoknya yang debuffer juga, ini akan sangat baik kalian ambil boy, seperti itu. Lalu juga kalian bisa ngambil ini si Druvis, tapi Druvis ini lebih ke, dia ini lebih ke lifesteal ya. Jadi ini nggak begitu gue rekomendasikan karena kita pakai healer. Tapi kalau kalian tuh pengen pakai ini juga nggak masalah. Jadi mana kalau kalian tuh menggunakan ultimate, maka serangannya itu bakal meningkatkan HP juga kepada teman-temannya. Jadi kayak, jadi serangan ultimate-nya bakal juga menyembuhkan teman-temannya boy. Tapi ya nggak gede sih. Ya nggak tahu ya, mungkin di masa depan ada yang cocok dengan ini. Tapi untuk sekarang belum ada yang cocok sih. Ya mungkin, mungkin Druvis ya, mungkin hero yang cocok lah, gue nggak tahu juga. Terus juga ini untuk seorang healer yang dimana ini bakal meningkatkan efek heal kalian 12% lebih tinggi, dan juga setelah kalian tuh mengeluarkan debuff kepada musuh, maka akan meningkatkan HP dari darah teman-teman kalian yang paling rendah. Jadi contoh, kalian tuh bisa ini bagus digunakan untuk hero yang bisa mengeluarkan debuff dan juga bisa mengeluarkan heal ya. Jadi apa hero yang bisa begitu? Nah, mungkin nanti ada di masa depan ya. Tapi untuk sekarang kayaknya, ntar kalau ada ditulis di kolom komentar di bawah ya. Tapi kayaknya sekarang belum ada deh healer yang bisa ngasih debuff juga, baru ngasih heal juga ya. Ya pokoknya gak tahu lah, gue lupa juga. Tapi ini cocok banget untuk healer yang bisa ngasih debuff juga dan juga bisa ngasih heal boy, karena nambah healnya 12%. Dan setelah kalian mengeluarkan skill debuff, maka akan menyembuhkan darah teman yang paling sekarat. Tapi satu turn cuma satu kali doang efeknya ke trigger gitu. Dan terakhir itu, ini sama kayak kartu di Guardian Tales, enemy each skill ya. Jadi semakin banyak musuh kalian kalahkan, maka kalian tuh akan mendapatkan life steal boy ya. Jadi semakin banyak musuh yang mati, maka darah kalian akan semakin bertambah. Itu dia. Jadi ya, kalau menurut gua rekomendasi adalah 4 ini ya. Ini untuk hitter critical yang butuh critical, terus ini hitter yang butuh spam ultimate, ini juga untuk hitter yang spam ultimate, terus juga ini untuk hitter yang ada debuffer. Itu dia untuk saran dari gua. Semoga ini membantu kalian yang bingung memilih apa, takut salah, karena bintang 6 cukup penting ya ini untuk ngegendong kalian boy. Yaudah, itu aja, semoga video ini membantu. Jangan lupa follow Instagram kita underboard ID untuk mendapatkan info segi menarik, atau bisa follow Instagram gue sendiri yaitu Pirsusi jika kalian tidak keberatan. Kita akan jumpa lagi next video. Sampai jumpa, dadah.